Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal bercerai semasa masih bergetah. Rupanya ini bekas suami Emilia Henderson. Bukan biasa-biasa. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Coco Chi Channel. Sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama artis wanita Malaysia yang terkenal iaitu Emilia Henderson menjadi bualan hangat buat netizen. Apa yang Cik Kiha tahu, isu Emilia ni ramai memberikan kata tanya dari para netizen. Siapakah gerangan bekas suaminya dan mengapa penceraian ini berlaku? Korang, jom sama-sama Cik Kiha kita bongkarkannya. Siapa yang tak kenal dengan pelakon jelita Emilia Henderson yang namanya kini sedang meningkat naik dalam industri hiburan tanah air selepas muncul dalam drama Pengantin 100 Hari dan Jangan Benci Cintaku. Kalau ada yang masih ingat, Emilia sewaktu zaman kanak-kanaknya juga terlibat dalam iklan komersial. Emilia telah mendirikan rumah tangga dengan Tengku Harun Rashid, putra Tengku Anwar, pada 14 Ogos 2015, yang juga anak saudara Sultan Kedah. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari selambamedia.bbn.my mengatakan mereka pernah pertama kali bertemu ketika Emilia mengacarakan majlis ulang tahun perkahwinan ibu bapa Harun Rashid, bekas Tengku Bendahara Kedah, Allahyarham Tan Sri Tengku Anwar Sultan Badlishah dan Toh Puan Nur Suzana 2 tahun lalu. Memilih kerabat di Raja Kedah sebagai suaminya bukan hanya untuk mengejar kemewahan hidup, tetapi hanya ingin mencari seorang suami yang boleh membimbing dan menggembirakan hatinya. Percayalah, kalau saya kejar kemewahan semata-mata, pasti hidup saya tidak akan tenang dan berasa kosong, kata pelakon drama Keluarga Adam. Apa yang Cik Kiha pasti umum diketahui, Emilia mempunyai darah kacukan India dan Scotland. Khabar mengenai rumah tangganya yang dikatakan goyah sering menjadi bualan ramai. Ada yang mengatakan Emilia dan suami sudah bercerai. Status perkahwinan Emilia terus menjadi tanda tanya dan mendapat perhatian apabila ada orang dan pengguna Twitter memuat naik kenyataan mendakwa suami pelakon wanita itu sedang hangat bercinta dengan gadis lain. Mengakui agak sukar untuk membuka mulut mengenai penceraiannya, Emilia Henderson akhirnya sedia berterus terang kerana tidak mahu khalayak terus mempersoalkan kehidupan peribadinya. Apa yang Cik Kiha dapat tahu sebelum ni, saya sengaja menggantungkan persoalan ini hingga ramai berteka-teki mengenai status rumah tangga saya. Bukan apa, kadang-kadang apabila kita hanya berkongsi sedikit, persepsi orang ramai jauh tersasar. Saya tidak izinkan mereka berkata sesuatu yang tidak benar. Namun, tak adil pula rasanya apabila bekas suami dikaitkan dalam kehidupan saya sebagai figura awam. Saya tidak mahu bekas suami menjadi mangsa cemuhan, katanya. Emilia menjelaskan mereka berpisah secara baik dan tidak wujud isu orang ketiga serta masih lagi berkawan baik dengan suaminya itu. Bercerita lanjut mengenai kehidupannya selepas kembali solo, Emilia berkata dia tidak tertekan menerima takdir yang tertulis. Sebaliknya, bersyukur apabila diberikan Tuhan kehidupan dan keluarga serta kejaya yang baik. Perkahwinan yang telah raya itu bagaimanapun tidak dikurniakan cahaya mata. Cik Kiha harap perkongsian kali ini dapat menjawab persoalan-persoalan tadi ya. See you again guys. Pergi ke kedai beli cabai.
Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.